Leuticus. Persamaan dengan zodiak barat adalah Sagittarius. Pada bulan ini Anda akan menjamu orang untuk makan, bahkan nafsu makan Anda meningkat. Ini salah satu bentuk pemborosan uang pada bulan ini. Kemudian selanjutnya di sana ada emosi yang meningkat dan menunjukkan atau menebarkan perselisihan serta perbedaan pendapat. Mungkin Anda perlu simbol Dorje untuk dua ikan untuk mengendalikan emosi dan sekaligus biar ada rezeki. Bulan ini rezeki ada tapi kecil sampai sedang. Pajang simbol fitur air di sektor kekuasaan Sio di sektor utara. Setidaknya bawa simbol 3 koin rezeki di dompet dan ini bisa dibawa sepanjang zaman. Bahayanya adalah sakit THT dan kalau ada indikasi sakit bawa simbol wolu. Kemudian pada bulan ini tidak ada sifat asmara dan perjodohan. Kemudian selanjutnya bawaan daripada Ci bulan ini adalah suka bertengkar dimanapun ia hadir. Bisa menghadapi masalah dengan pihak berwenang maupun birokrasi yang berujung pada meja hijau. Simbolnya adalah Dorje dua ikan. Sio Kerbau persamaannya dengan zodiak barat adalah Capricorn. Pada bulan ini Ci-nya adalah jumlah 10. Ada kombinasi yang memanifestasikan keberuntungan dan kebahagiaan. Ada keberuntungan kekayaan. Dan kekayaan diaktifkan dengan kehadiran fitur air di sektor kekuasaan Sio, yaitu di utara sedikit ke timur laut. Kemudian ia mewakili juga umur panjang, kesehatan yang baik, dan bagi usia tua terjadi kematian alami. Asmara dan jodoh, dan juga cinta kebajikan pada bulan ini adalah sangat baik. Simbolnya adalah bebek mandarin, double happiness. Kalau ada yang ingin memperbaiki hubungan, pakailah simbol ini. Kemudian di sana ada keberuntungan generasi yang sangat baik. Ini mencirikan bahwa Anda sebagai seorang anak bisa sukses. Kalau Anda adalah orang tua, maka anak Anda akan sukses. Pajanglah simbol-simbol rezeki di kamar tidur atau di kamar atau di ruangan yang sering paling banyak Anda menghabiskan waktu. Ci keberuntungan generasi lainnya adalah bagi pasangan yang susah punya anak, bulan ini ada kesempatan. Pajang simbol pomegranate di kamar tidur dan bawa liontin pomegranate sepanjang bulan ini agar memiliki keturunan. Kemudian ada sisipan Ci yang membawa sakit dan kalau ada indikasi bawalah simbol wolu. Yang terakhir adalah kendalikan kemarahan karena angka bintang bulan ini juga mempunyai sisipan emosi yang tinggi. Sio Macan. Zodiak baratnya adalah Aquarius. Pada bulan ini memiliki kombinasi Ci yang adalah jumlah 10. Merupakan kombinasi yang memanifestasikan keberuntungan dan kebahagiaan. Ada keberuntungan kekayaan, namun aktivasi kekayaan adalah diaktifkan oleh kehadiran fitur air di sektor kekuasaan Sio di utara timur laut. Kemudian umur panjang, kesehatan yang baik, dan bagi usia tua terjadi kematian alami. Asmara dan jodoh sangat kuat, simbolnya adalah bebek mandarin double happiness. Kalau mengejar jodoh bagi yang lajang, silakan pajang simbol-simbol jodoh. Keberuntungan generasi yang sangat baik, ini mencirikan bahwa Anda sebagai seorang anak bisa sukses. Kalau Anda adalah orang tua, maka anak Anda akan sukses. Pajanglah simbol-simbol rezeki di kamar yang bersangkutan. Ci keberuntungan generasi lainnya adalah bagi pasangan yang susah punya anak, bulan ini ada kesempatan baik. Jadi pajang simbol pomegranate di kamar tidur dan bawa liontin pomegranate sepanjang belum memiliki keturunan. Dan semoga bulan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Sio Kelinci, persamaan dengan zodiak barat adalah Pisces. Pada bulan ini, Ci Asmara yang mengunjungi adalah Ci Asmara yang buruk. Yang buruk bisa diobati dengan membawa pagoda 5 elemen. Dan kalau sedang mengejar jodoh, bisa pajang simbol-simbol jodoh. Untuk keharmonisan hubungan, bawalah bebek mandarin double happiness. Ada indikasi penyakit menular seksual, penyakit kulit yang serius, dan yang paling buruk adalah bahaya kanker payudara. Kalau ada indikasi sakit, bawalah simbol wolu.
Keberuntungan yang dibawanya adalah keberuntungan publisitas. Kalau bergerak di media massa, simbolnya adalah burung Garuda untuk popularitas. Karir akademis dan yang berhubungan sangat baik, simbolnya adalah ikan karpar melintas gerbang naga. Sementara itu, karir militer dan politik sedang mengalami hal yang baik, tapi sedikit konflik. Simbolnya adalah cilin. Ada rezeki namun sedang dan bisa ada kemajuan. Pajang simbol-simbol rezeki, setidaknya milikilah 3 kuin rezeki yang dibawa pada dompet Anda pada sepanjang zaman. Sio Naga, persamaan dengan zodiak barat adalah Aries. Kombinasi cibulan ini ada baik dan ada buruk. Baiknya adalah bisa beruntung dalam hal apapun. Namun, bintang Feb Yellow harus dilemahkan dengan memajang kotak kosong di sektor kekuasaan Sio, yaitu di Tenggara. Di dalam kotak kosong, pajang simbol pagoda 5 elemen yang sudah diisi dengan tanah yang diambil dari barat. Kalau pengobatan di atas tidak dilakukan, maka keberuntungan seperti kena blocking, bisnis merugi, dan kalau tidak hati-hati bisa rugi total. Ci asmara dan jodoh sangat baik, akan tetapi tidak disarankan untuk menemukan jodoh pada bulan ini. Ci sakit bulan ini agak berbahaya, bisa-bisa menyebabkan lumpuh. Kalau ada indikasi, bawalah simbol wulu. Urusan karier bakal ada masalah intrik di tempat kerja. Kalau ada indikasi, pajang simbol ayam jantan di tempat tersembunyi di meja kerja. Sio ular, persamaannya dengan zodiak barat adalah Taurus. Kombinasi ci bulan ini ada baik dan ada buruk. Baiknya adalah bisa beruntung dalam hal apapun. Namun bintang Feb Yellow harus dilemahkan dengan memajang kotak kosong di sektor kekuasaan Sio, yaitu di Tenggara. Di dalam kotak kosong, pajang simbol pagoda 5 elemen yang sudah diisi dengan tanah yang diambil dari barat. Kalau pengobatan di atas tidak dilakukan, maka keberuntungan seperti kena blocking, bisnis bisa merugi, dan kalau tidak hati-hati bisa rugi total. Ci asmara dan jodoh ada, namun tidak disarankan untuk menemukan jodoh pada bulan ini. Ci sakit bulan ini agak berbahaya, bisa-bisa menyebabkan kelumpuhan. Kalau ada indikasi sakit, bawalah simbol wulu. Ada rezeki kecil sampai sedang, namun boros pengeluaran. Pajang simbol rezeki, setidaknya miliki 3 kuin rezeki di dompet dan bawa sepanjang zaman. Sio kuda, persamaan dengan zodiak barat adalah Gemini. Kombinasi angka bintang 1 dan 2 adalah berurutan. Di dalam naskah Feng Shui, kombinasi ini lebih berbahaya dari Five Yellow karena membawa kerugian uang yang sangat besar. Selain itu, membawa ci sakit yang mengancam keselamatan dan bahkan bisa mati muda. Solusinya adalah lemahkan salah satu bintang, yaitu dengan unsur air di sektor kekuasaan Sio, yaitu di selatan. Bacalah artikel fitur air. Unsur air akan sangat menolong melemahkan ci sakit yang berbahaya. Bawalah simbol wulu untuk ci yang menyebabkan sakit. Karena ci yang dibawa angka bintang 1 adalah ci karir dan rezeki uang, maka pajanglah simbol-simbol rezeki. Atau setidaknya bawalah 3 kuin rezeki di dompet dan bisa untuk sepanjang zaman. Tidak ada kebaikan dalam sifat hubungan asmara dan jodoh, jadi hindari bertemu jodoh atau mencari jodoh pada bulan ini. Sio kambing, persamaan dengan zodiak barat adalah Cancer. Pada bulan ini, kombinasi ci yang membawa sifat emosi dan stres dan kemarahan bahkan pertengkaran ada pada sio kambing. Selain itu, ada masalah miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam hubungan sosial yang bahkan bisa putus hubungan. Akan ada bahaya masalah hukum, jadi hati-hati, silakan bawa simbol yang disarankan, yaitu membawa simbol Kecin Roda Api Dharma Cakra. Ada rezeki dan mungkin bisa menambah aset, dan untuk urusan rezeki silakan pajang simbol-simbol rezeki atau setidaknya bawa simbol 3 kuin rezeki di dompet dan bisa dibawa sepanjang zaman. Bahaya lain pada bulan ini adalah bagi pasangan suami istri, sio kambing bisa ada hubungan dengan orang ketiga, jadi hati-hati menjaga hubungan.
Bagi yang lajang, ada ci asmara dan jodoh yang baik. Jadi untuk yang lajang dan mengejar jodoh, pajang simbol jumbul jodoh. Kemudian untuk menjaga hubungan dengan pasangan, bawalah simbol bebek mandarin double happiness. Jadi untuk bulan ini. Sio monyet. Persamaan dengan zodiak barat adalah Leo. Pada bulan ini, ci membawa masalah komunikasi atau kesalahpahaman dalam hubungan sosial yang bahkan bisa putus hubungan. Akan ada bahaya masalah hukum, jadi hati-hati. Jadi simbol yang disarankan untuk dibawa adalah kalau memang ada indikasi masalah hukum, yaitu kecin, roda api, dharma cakra. Pada bulan ini ada rezeki dan kekayaan yang baik. Namun untuk urusan kekayaan, silakan pajang simbol-simbol rezeki dan setidaknya bawa simbol 3 koin rezeki di dompet dan bisa dibawa sepanjang zaman. Kemudian ada tambahan yaitu simbol infinity adalah simbol kekayaan yang langgeng dan bisa disatukan dengan 3 koin rezeki yaitu untuk kekayaan yang lebih besar. Bagi yang lajang ada ci asmara dan jodoh yang baik. Untuk yang lajang manakala mengejar jodoh, pajang simbol-simbol jodoh. Kemudian bagi pasangan suami istri, hati-hati untuk menjaga hubungan. Jadi kalau ada indikasi pertengkaran dan percekcokan, silakan membawa simbol bebek mandarin double happiness sepanjang bulan ini. Sio ayam. Persamaan dengan zodiak barat adalah Virgo. Kombinasi ci bulan ini melambangkan gelombang besar, keberuntungan besar. Jadi kombinasi juga adalah lambang dari keberuntungan sekarang dan masa akan datang. Angka 8 memiliki arti infinity atau langgeng atau seperti pertumbuhan nasib yang sangat besar. Artinya bulan ini ada kekayaan yang besar akan terjadi andai karma dari masa lalu yang mendukung. Hal yang perlu diperhatikan adalah memajang simbol rezeki, setidaknya memiliki simbol infinity dan 3 koin rezeki. Angka 8 pada periode 8 yang berakhir pada tahun 2024 selalu diaktivasi dengan unsur air. Jadi baca artikel mengenai fitur air dan usahakan keberadaan unsur air di sektor yang dikuasai oleh siu ayam, yaitu di sektor barat. Jadi hati-hati, air tidak boleh berada di dalam kamar. Si bulan ini juga adalah membawa keberuntungan generasi. Artinya kalau Anda adalah seorang anak dari orang tua, maka Anda akan beruntung. Kalau Anda adalah orang yang sudah menikah dan belum punya anak, maka bulan ini adalah saat yang tepat untuk melakukan aktivasi, sebab pada bulan ini kesuburan akan meningkat, yaitu bagus untuk memperoleh keturunan. Jadi bawalah simbol pomegranate atau pajang simbol pomegranate di sektor barat. Kalau Anda adalah orang tua, maka anak Anda bisa sukses, maka lakukanlah pembacaan Feng Shui untuk anak Anda, apa yang harus dilakukan terhadap sio anak Anda. Sio anjing, bersama dengan zodiak barat adalah Libra. Sifat ci bulan ini adalah membawa bahaya kehilangan, bahaya kejahatan, kekerasan, dan bahaya kecelakaan. Jadi bawa simbol badak biru dan gajah dalam aktivitas sehari-hari. Kalau kebetulan sedang mengikuti kompetisi, maka bulan ini adalah bulan yang membawa kemenangan. Simbolnya adalah kuda kemenangan. Ada keberuntungan uang, namun kendalikan sifat dari angka 7. Gunakan fitur air untuk mengekang sifat dari ci angka 7. Pajang fitur air di sektor kekuasaan sio, yaitu di barat laut. Baca artikel mengenai fitur air, namun fitur air tidak boleh berada di kamar tidur. Angka 7 berkombinasi dengan angka 8 melambangkan pula keberuntungan masa lalu dan keberuntungan masa sekarang. Sifat dari keberuntungan adalah kekayaan yang sangat kuat. Jadi perhatikan berbagai aktivasi yang diperlukan pada periode bulan ini. Kemudian tidak ada sifat ci yang membawa keberuntungan asmara dan jodoh. Jadi untuk yang lajang, silakan menunggu sampai periode berikutnya. Sio babi, persamaan dengan zodiak barat adalah Scorpio. Sifat ci bulan ini adalah membawa bahaya kehilangan, bahaya kejahatan, bahaya kekerasan, dan kecelakaan. Silakan bawa simbol badak biru dan gajah sepanjang periode bulan ini. Kalau kebetulan sedang mengikuti kompetisi, maka bulan ini adalah bulan yang membawa kemenangan. Simbolnya adalah kuda kemenangan.
Ada keberuntungan uang, namun kendalikan sifat dari angka 7, gunakan fitur air untuk mengekang sifat dari Qi angka 7, pajang fitur air di sektor kekuasaan Xio, yaitu di barat laut. Baca artikel mengenai fitur air, namun fitur air tidak boleh berada di kamar. Untuk Anda Xio babi, warna merah akan mengurangi efek buruk pada bulan ini. Jadi silakan kenakan pakaian atau aksesoris dengan warna merah. Angka 7 berkombinasi dengan angka 8 melambangkan pula kekayaan masa lalu dan keberuntungan masa sekarang. Sifat dari keberuntungan adalah kekayaan yang sangat besar atau sangat kuat. Jadi perhatikan berbagai aktivasinya dan lakukan aktivasi sesuai dengan saran dari Indo Feng Shui. Untuk yang lajang, tidak ada sifat Qi yang membawa arah keberuntungan asmara dan jodoh. Jadi silakan menunda sampai periode bulan berikutnya. Jadi yang terpenting juga hati-hati dengan Qi tersembunyi yang membawa Qi sakit yang serius. Kalau ada indikasi sakit, bawa simbol wulu dalam aktivitas sehari-hari.